lu berdua jangan jauh-jauh. Aduh, kalau udah apa-apa kasih tau gua ya. Yakin lu mau berak tempat kayak gini? Yakin deh, gue udah kan, gue udah ketahan nih, udah di ujung nih, gue break ini, ya Mi? Ya udah cepetan, ya, cepetan, cepetan. Aduh. Lu gak ada takut-takut, ya masih aja lu pantat lu gak bener. Guys, di sini gak ada juga. Tunggu mau ngeser ke dapur lagi. Itu pintu apa lagi? Jangan-jangan pintu keluar. Sudah bisa dibuka. Celana nih. Aduh. Apaan? Tunjuk boneka. Kok begini ya? Gem. Mi, apaan, Lip? Tadi gua di kamar mandi nih. Hah? Ketemu petunjuk sama boneka. Lah, dari tadi gua sama Mi dapat loh surat kayak begini. Sumpah, sumpah. Iya, lu dapat. Iya, tadi gua juga dapat. Lah, ini nih dari tadi ya kalau kita dapat beginian nih, ada hal yang aneh-aneh. Masa? Coba lu baca, 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 baca. Pegang Mi, tolong Mi. Nih, lu pegang ini. Cepetan, cepetan, cepetan. Sumpah nih, lu. Dari tadi lu, gua sama Ami nih. Gua banget nih, rumah. Aku dan dia bagaikan jiwa yang terbelah. Tanpa aku, dia tidak akan hidup atau tenang. Hah? Gua gak ngerti deh, maksudnya ya. Apaan? Kok? Maksudnya gimana? Dari tadi ya, gua sama Ami dapet surat beginian. Kejadian aneh-aneh terus, dikejar setan lah, dan apalah, ini kayak surat terkutuk deh. Tapi ini kayak, petunjuk, kayak... Enggak, udah tinggalin aja deh, gue punya firasat buruk deh. Hah? Ini mending tinggalin deh. Tinggalin? Apa bawa? Ini tinggalin apa dibawa nih?